Assalamualaikum, selamat berjumpa lagi dalam channel Misty Poster. Setelah sekian lama kita berfit, kita tidak bersiaran. Hari ini kita bersiaran di satu tempat yang agak baru. Dan yang special kali ini, Misty Poster mendapat jemputan ke tayangan satu filem yang seram. Di mana filem ni kisah benar yang difilemkan pada tahun 80-an, di remix semula oleh salah seorang daripada penulis, pengarah dan juga penerbit salah satu filem-filem horor yang berada di Indonesia. Movie yang bakal kita tonton hari ini dan kita akan bahas dalam video ni sendiri adalah kesinambungan daripada filem yang pertama, iaitu Pengabdi Setan, di mana filem ini juga diterbitkan oleh orang yang sama, iaitu Joko Anwar. Sekarang tayangan sudah hampir mula dan hantu-hantunya sudah berada di depan mata sekarang. Sekarang kita dah bersama dengan Pak Munawir. Selain daripada Pak Munawir yang ada hadir bersama kita sekarang ni. Assalamualaikum, Bang. Saya nampak ni. Orang lama dengan orang lama berjumpa ni. Sebagai cenderahati sedikit untuk otai-otai kita. Otai lah sangat. Lepas ni kita bagi buka baju dia. Alright. L2. L2. Dapat. Sekarang ni menuju masuk hall dengan yang lain. Sekarang kita mulakan tontonan. The best thing is sebelahkan dengan Pak Munawir. Muka-muka tengah terkesan dengan jalan cerita tadi. Saya fikir lepas daripada tengok cerita ni kan, kita ramai-ramai di kokak ni hantu. Dia lah ramai hantu kat luar tadi kan. Ha, tu hantu dia. Ha. Sekarang apa reaksi dan pandangan
Mak Munawi. Okay, overall daripada cerita ni sebagai kita sebagai influencer, YouTuber yang banyak mencari AGT dan juga menceritakan tentang sejarah-sejarah pasal mistik, pada saya, tak tahu lah pada pendapat yang lain. So pada saya, ini satu filem yang kena tonton betul-betul untuk dapat jalan cerita ni. So feel untuk rasa takut tu agak kurang sikit pada saya, maaf sikit lah eh. Feel untuk rasa takut tu agak kurang. So saya tak nak membandingkan mana-mana filem, tapi kalau saya nak angkat filem pun, saya akan angkat filem Khurafat. Itu adalah terbaik. Saya dah maaf banyak. So apa yang saya boleh sampaikan, doa nanti saya sebagai menonton cerita ni dari kita duduk dalam bidang yang sama. So pada saya belum pergi trail. Betul, so, betul. Mungkin boleh dibalik ya. Okey, itu pandangan Pak Munawi sendiri, dan masing-masing ada persepsi sendiri, ada pandangan masing-masing terhadap filem atau sesebuah karya ni. Dan itu salah satu pandangan yang dilontarkan daripada penonton. Okey, sekarang kita pergi lagi untuk mendapatkan feedback daripada Profai sendiri. Okey, sekarang kita cuba dengar luahan daripada Brother Fai pula selepas tontonan filem tu tadi. Okay, ya. Bagi pendapat saya, okay, mula-mula saya tengok cerita ni dari permulaan, cerita dia macam boring sikit lah kan? Sebab mungkin dia nak menceritakan perjalanan cerita dia tu bagaimana. So bila kita berada di pertengahan cerita, di situ adalah seram. Seram dia. Dan banyak adegan-adegan yang terkejut lah, yang ada dekat situ kan. So untuk saya, pengajaran dalam kisah ni kan, pengajarannya, jangan kita bersekongkol dengan syaitan. Jangan bersekongkol dengan ilmu-ilmu yang sesat, ilmu-ilmu yang Allah tak redha, ilmu-ilmu yang Allah tak redha kita sebagai umat Islam. Ya. Betul. Jadi itulah pengajaran dia. Guys, thank you Profai. Apa yang dibawakan oleh Profai tadi adalah salah satu scene yang dimuatkan dalam filem ini sendiri, iaitu elemen keagamaan. Kalau nak tahu lebih lanjut, jangan lupa tonton. Cerita dia memang best. Jalan cerita dia, kena tengok juga part pertama, baru faham jalan cerita untuk part kedua ni. Di mana, okay, aku tak nak jadi spoiler. Okay. Sebenarnya, kita review pada scene-scene seram, scene-scene yang menarik dalam movie ni kan. Yang satu part yang menarik kepada dalam movie ni, itu salah satu dia, dia banyak sentuh elemen-elemen klasik, pertengahan klasik sekitar tahun 80-an, 90-an macam tu. Kepada yang lahir tahun 80-an ke 90-an macam tu, pasti dapat ambil feel tu. Sebab orang-orang yang lahir dalam 80-an, 90-an ni, sebab masa tu zaman tak moden sangat macam sekarang ni, zaman sekarang dah tak guna lampu minyak tanah. Pada dalam movie ni, dia banyak sentuh elemen-elemen macam tu. Bila dia masuk ke dalam scene seram, so bagi kita yang biasa dengan view elemen 80-an, 90-an ni, mudah relate tak? And then yang sangat-sangat best dalam cerita ni, bagi aku, kalau nak tengok filem atau sesebuah karya yang bergenrekan horror, cerita ni dia lebih kepada scene seram. Sebab kalau ikut jalan cerita dia ni, sebenarnya dia agak sedikit ke Hollywood horror style. Dalam movie ni sendiri, dia lebih kepada tak bagi penonton dia berteka-teki, tapi dia bagi penonton rasa macam betul ke benda-benda macam ni terjadi, betul atau tidak. Mengikut research yang saya buat, cerita ni
adaptasi daripada kejadian sebenar. Dan cerita ni gak pernah difilmkan pada tahun 1980. Mungkin Joko Anwar tertarik dengan jalan cerita yang sangat unik ni, mana jalan cerita Hollywood punya style, punya jalan cerita, tapi berlaku di Asia, terutamanya di negara diorang sendiri, iaitu di Indonesia. So kepada yang nak tahu jalan cerita ni, nak faham, nak tak nak, kena tengok juga first part. Terima kasih kepada yang dah subscribe dan jutaan terima kasih kerana sudi menonton. Jangan lupa tekan butang like, butang subscribe dan butang lonceng untuk mendapatkan video-video dan update-update terbaru dalam channel Mr. Bongster ni sendiri, okay? Apa-apa pun, jangan lupa berseram-seram. Assalamualaikum.